Oke, kembali lagi di channel Indo Programmer. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat struktur database. Ya, di video selanjutnya kita sudah belajar struktur database-nya. Database terdiri dari tabel. Tabel itu terdiri dari beberapa record dan record itu disusun oleh beberapa field. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai DDL, Data Definition Language. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai DML, yaitu Data Manipulation Language. Ya. DML atau Data Manipulation Language. Oke. Jadi di data manipulation language ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data, melakukan manipulasi atau pengolahan data. Ya, jadi tadi kalau di DDL kita hanya membahas mengenai strukturalnya, tetapi di DML kita membahas bagaimana cara mengolah datanya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat satu database, ya, nama database-nya itu adalah kampus, ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengolahan datanya di dalam database kampus. Jadi yang pertama kali saya mau sampaikan di sini, di dalam DML ini ada yang namanya query insert. Apa itu insert? Insert itu adalah untuk menyisipkan atau menambah data. Kemudian ada lagi yang namanya query update. Update ini untuk mengubah atau mengganti data. Ya, kemudian ada lagi yang namanya delete. Ya, delete ini untuk menghapus data. Ya, jadi inilah yang akan kita lakukan di dalam DML, melakukan manipulasi atau pengolahan data. Insert yaitu menyisipkan atau menambah data, kemudian update untuk mengubah atau mengganti data, kemudian delete ini untuk menghapus data. Jadi kita kembali ke CMD atau command prompt. Ya, command promptnya kita masuk ke dalam sum, ya. Sum MySQL bin. Oke, kemudian kita masuk ke MySQL bin u root. Ya. Nah, sudah welcome Sumaria DB monitor. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita harus lihat, cek kembali database apa yang kemarin kita gunakan. Kita lihat dulu show, kita memastikan database-nya apa. Show databases. Nah, ini dia, ada database kampus. Jadi, kita mau masuk ke dalam database kampus supaya kita bisa melakukan pengolahan datanya. Oke, di dalam database kampus kita mau lihat apakah ada tabelnya masih. Karena seingat saya di video sebelumnya kita sudah hapus tabelnya. Coba kita lihat lagi di show table. Nah, empty set berarti tidak ada tabel di dalam database kampus. Oke, nggak apa-apa, kita buat tabelnya ulang. Ya, kita buat tabelnya. Misalnya kita rancang dulu strukturnya. Struktur tabel mahasiswa misalnya. Ya, di dalam tabel mahasiswa itu ada beberapa field, yaitu name, kemudian tipenya varchar 99, kemudian nama varchar 25 atau varchar 30, kemudian ada jenis kelamin atau jengkel, tipenya varchar 15. Kemudian yang keempat adalah alamat. Kemudian tipenya varchar 75, ya. Kemudian yang terakhir misalnya kita mau buat
asal sekolah. Asal underscore sekolah. Ingat, kemarin kita cerita bahwa pembuatan nama field tidak boleh pakai spasi. Jadi kita kasih tanda underscore ya. Sekolah. Tipenya varchar. Varchar, misalnya varchar 75 juga. Nah, ini dia untuk struktur tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita rancang satu lagi untuk tabel, misalnya tabel mata kuliah ya. Struktur tabel mata kuliah ya. Kemudian name, oke, mata kuliah ID matkul untuk kita rancang sebagai primary key-nya. Nah, ini tadi NIM sebagai primary key. Nah, ID matkulnya tipe datanya varchar misalnya 9 juga kita set sebagai primary key. Nah, kemudian yang kedua adalah mata kuliahnya. Tipenya varchar 50. Kemudian yang terakhir adalah SKS. Nah, tipenya varchar sebanyak berapa karakter SKS? Satu karakter kan? Nah, itu aja. Nah, berarti kita sudah kita mau mencoba merancang atau membuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan strukturnya seperti ini dan tabel mata kuliah. Nah, kita kilas balik lagi ke DML kemarin untuk merancang tabel. Ke DL kemarin kita untuk rancang tabel, berarti kita buat grid ya, grid table, apa tablenya tadi, mahasiswa, kemudian buka kurung ya, mahasiswa buka kurung. Nah, kita input satu persatu fieldnya. Yang pertama adalah NIM ya. NIM varchar 9. Varchar 9 kita set sebagai primary key. Sudah. Kemudian nama kita set varchar berapa ini? Varchar 30. 30 kita set ya. Kita set sebagai primary. Nah, ini dia. Varchar 30. Nama kita set dengan tipe data varchar 30. Kemudian tipe data yang field yang lainnya adalah jenkel. Ya, varchar 15. Koma, kemudian alamat varchar 75. Kemudian yang terakhir adalah asal sekolah. Varchar berapa? Varchar 75 juga. Varchar 75. Buka kurung 75 tutup kurung. Nah, di sini tadi kita awali dengan buka kurung, berarti kita akhiri juga dengan tutup kurungnya ya, kemudian titik koma. Nah, berarti kita sudah membuat satu tabel ya, kita deskripsikan untuk melihat struktur tabelnya. Describe mahasiswa. Nah, seperti ini dia. Jadi inilah struktur tabel mahasiswa. Kemudian kita buat lagi untuk tabel mata kuliah. Create table mata kuliah. Buka kurung, enter. ID mata kuliah atau ID matkul ya, dengan tipe data varchar 9 ya. Kemudian kita set dia sebagai primary key. Kemudian mata kuliah dengan tipe data varchar berapa dia? 50 ya, tipe data varchar, size-nya 50. Kemudian yang terakhir adalah SKS varchar atau integer ya. Kita ganti aja integer 1. Nah,
Bentar ya, kita ganti integer 1. Nah, tadi ada pembuka kurung berarti diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Nah, berarti kita sudah buat dua tabel. Kita deskripsikan tabel mata kuliah. Nah, ini dia. Berarti ada dua tabel. Nah, selesai. Jadi kita tinggal melakukan yang namanya DML. Yang pertama DML yang harus kita lakukan yaitu adalah insert. Insert itu berfungsi untuk menyisipkan atau menambah data. Ya, kita akan melakukan penambahan data untuk si tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa. Oke, kita lakukan. Ya, yang pertama adalah untuk tabel mahasiswa. Berarti kita lakukan insert into, ya. Insert into, saya perbesar lagi dulu teksnya. Oke, ini dia. Kelihatan. Insert into. Nah, nama tabelnya tadi apa? Tabel mahasiswa. Berarti insert into mahasiswa values. Lalu buka kurung. Nah, ingat urutannya ketika kita memasukkan data harus sesuai dengan urutan field yang paling awal, ya. Ketika kita menyisipkan data atau menambahkan data, urutannya harus sesuai dengan struktur tabelnya yang paling awal, ya. Jadi dimulai dari NIM, kemudian nama, jengkel, alamat, dan asal sekolah. Ya, kita coba yang pertama adalah NIM. Ingat, karena dia bertipe varchar, berarti harus kita kasih yang namanya pembuka. Pembukanya diawali dengan petik buka, ya. Oke, kita enter dulu sekali biar kita tahu nanti posisinya. Kalau misalnya ada error, kita kelihatan di row keberapa, ya, di baris keberapa, ya. Insert into mahasiswa values, berarti buka kurung tadi, petik NIM, ya. Ini yang pertama, NIM-nya itu adalah 219-520-01-01, ya. Oke, kemudian diakhiri dengan petik penutup. Kemudian lanjut ke field yang keduanya. Nah, selalu sisipkan tanda koma untuk menyisipkan antara field yang pertama dengan field yang kedua, data yang pertama dengan data yang kedua. Nah, di sini sudah ada tadi name, kemudian kita lanjutkan ke nama. Nah, nama untuk NIM 001 misalnya kita buat si Putri, ya, Putri. Kemudian kasih koma lagi, kita lanjutkan ke jengkel. Nah, jengkelnya kasih tanda petik lagi karena dia bertipe varchar. Jadi Putri ini jenis kelaminnya misalnya perempuan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alamat. Nah, alamat berarti alamat kita kasih tanda petik lagi, Jalan Seular, Ular Baru. Kemudian kasih tanda petik penutup, kemudian koma lagi untuk melanjutkan field yang berikutnya yaitu asal sekolah. Nah, asal sekolah berarti kita kasih tanda petik lagi. Kenapa? Karena tipe varchar. Nah, asal sekolahnya misalnya SMA Santo Yosef misalnya. Nah, kemudian karena sudah selesai, nah, selesai untuk satu field atau satu record, berarti kita kasih penutup. Ini dia, karena diawali dengan pembuka maka kita akhiri dengan penutup, tutup kurung, lalu akhir dengan titik koma. Nah, query oke. Okay. One row affected, berarti kita sudah menciptakan satu row. Nah, caranya untuk menampilkannya ini, caranya untuk melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel, kita kasih query select bintang row. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi, tampilkan semua data. Bintang ini maksudnya semua. Tampilkan semua data, ya, semua data dari tabel mahasiswa. Klik enter. Nah, ini dia. Berarti sudah ada tercipta satu row,
ya. Satu row itu maksudnya satu baris atau satu record. Nah, itu dia. Berarti kita tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, karena kita masih menciptakan satu, maka yang tampil hanya satu row. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan data lebih dari satu row atau satu record ya. Maksudnya di sini kita langsung bisa menambahkan 3 record. Nah, caranya kita tekan tombol panah atas ya, insert into mahasiswa values. Nah, kemudian enter ya. Kemudian tekan lagi tanda panah atas. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi karena tadi kita sudah buat si NIM sebagai primary key, berarti pastikan primary key-nya ini atau NIM-nya tidak boleh ada yang sama. Primary key itu kan kunci unik, berarti tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau sudah ada dengan 001, maka kita gantilah dia menjadi 002. Misalnya kita ganti namanya menjadi Putra. Kemudian jenis kelaminnya kita ganti jadi laki-laki. Kemudian alamatnya kita ganti menjadi say Musi. Kemudian SMA-nya misalnya kita ganti jadi SMA Metodi. Nah, ini kan tadi untuk satu row, maka langsung kita kasih tanda titik koma. Nah, caranya untuk membuat lebih dari satu row atau satu record, setelah ada tanda tutup kurung, kita kasih lagi koma di sini. Nah, kita kasih koma, kemudian enter. Kita lanjut untuk membuat row kedua. Jadi caranya kasih lagi pembuka kurung. Ya, kasih pembuka kurung. Kita ketikkan di situ NIM-nya misalnya 219520000003. Tutup petik koma, namanya kita kasih misalnya Raja. Petik lagi koma, kemudian kita kasih jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian petik lagi, kemudian kasih koma lagi, petik lagi. Nah, usahakan tidak usah pakai spasi ya. Usahakan tidak usah pakai spasi antara petik pembuka dan penutup beserta dengan komanya. Jadi kita lanjutkan untuk alamat misalnya Jalan C Putih. Kemudian koma, kita buat SMA-nya SMA Santo Petrus ya. Kemudian petik lagi, tutup kurung, koma, kemudian kita enter lagi, kita tambahkan lagi row-nya 219520004, petik koma, ratu perempuan, kemudian petik koma, petik ya, Jalan Binjai, kemudian SMA-nya SMA Laksana, kemudian tutup kurung, petik koma, enter. Nah, ini dia. Query okay, 3 rows affected. Berarti sudah ada 3 record yang berhasil kita tambahkan dengan duplikatnya 0 ya. Tidak ada yang duplikat. Sudah kita tambahkan 3 row yang baru. Jadi coba kita pastikan lagi, kita lihat kembali apakah di dalam tabel mahasiswa sudah ada 3 row yang tertambah. Berarti tadi yang pertama ada 1 row, kemudian kita tambahkan lagi 3, berarti jumlahnya 4 ya. Kita ketikkan select bintang from mahasiswa. Tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Enter. Nah, ini dia. Ya. Berarti sudah ada 4 row di dalam tabel mahasiswa. Kemudian begitu juga untuk tabel mata kuliah. Mata kuliah set berarti masih kosong. Kita tambahkan lagi insert dengan query yang sama, insert into
Mata kuliah. Oke. Enter, buka kurung. Nah, tadi untuk mata kuliah bagaimana struktur tabelnya, ada IID, kemudian mata kuliah dan SKS. Nah, SKS ini tipenya integer. Berarti kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, untuk ID mata kuliahnya kita bisa kasih SI001 misalnya. Kemudian nama mata kuliahnya, mata kuliah pengantar sistem informasi. Ya, kemudian SKS-nya sebanyak 3 SKS. Kemudian tutup kurung, ya, tutup kurung, koma lagi. Enter, kita masuk ke row kedua. SI002. Kemudian koma, kita masukkan mata kuliah sistem basis data. Ya, petik koma, kemudian 3 SKS, tutup kurung, titik koma. Nah, kita mau menambahkan 2. Kita coba tambahkan 2 record. Oke, ada yang salah. Oh, sorry. Values-nya belum kita buat. Insert into mata kuliah values. Values, buka kurung. Nah, kita masukkan record pertama, kemudian record kedua. Nah, ini dia. Query OK. Jadi, insert into mata kuliah values. Nah, lihat di sini ada pesan error-nya. Ya, di sini ada pesan error-nya. Syntax to use mirror SI001. Jadi, sebenarnya gampang mendeteksi yang mana error-nya. Di dekat SI001. Nah, ini sebelumnya ini. Nah, berarti di sini, ya kan? Di sini error-nya. Nah, kita lihat di sini error-nya apa yang berbeda dengan yang ini. Nah, kita lupa menambahkan values. Jadi harus ada values. Ya, berarti kita coba select bintang from mata kuliah. Nah, ini dia. Berarti sudah ada 2 record yang tertambah di dalam tabel mata kuliah. Nah, itu untuk insert. Nah, sekarang kita mau coba yang namanya update. Ya, update itu kita gunakan tadi untuk mengubah, ya kan? Mengubah atau mengganti nama atau mengganti data, ya. Jadi kita mau mengupdate. Nah, ini dia. Tadi update. Nah, kita mau mengupdate misalnya mata kuliah sistem basis data. Oke, mau kita singkat menjadi SBD, ya. Mata kuliah sistem basis data menjadi SBD. Jadi kita ketikkan update, kemudian nama tabelnya mata kuliah, ya. Karena kita mau mengganti data mata kuliahnya, mata kuliah dengan nama sistem basis data menjadi SBD, maka kita ketikkan update mata kuliah set. Ya, kan? Menjadi apa tadi? Menjadi SBD. Set mata kuliah menjadi SBD. Oke, SBD. Sekarang kalau kita mau mengganti mata kuliahnya menjadi SBD, mata kuliah yang ini, pengenal mata kuliah sistem basis data ini apa? Nah, berarti ID mata kuliahnya. Pengenal dari sistem basis data ini apa? ID mata kuliah. Berarti kita tambahkan di situ where ID maku sama dengan SI002. Nah, kita coba lihat lagi, select. Nah, ini dia SBD. Berarti kita update tabel mata kuliah. Kita update tabel mata kuliah. Apa yang kita update? Field mata kuliah menjadi SBD. Yang mana ID-nya adalah SI002. Seandainya kita tidak menggunakan where, maka semua mata kuliah ini, semua data di dalam field mata kuliah akan berganti menjadi SBD. Contoh kita buat. Update
mata kuliah, ya kita hapus warnanya. Update mata kuliah menjadi sistem basis data. Nah, berarti lihat perbedaannya. Kalau yang pertama kita set mata kuliahnya, field mata kuliah menjadi SBD, yang mana pengenalnya itu adalah ID-nya SI002, maka yang terganti hanya si SI002. Ya. Yang terganti hanya mata kuliah di ID SI002. Seandainya kita tidak buat where-nya seperti ini, berarti semua mata kuliah ini akan berganti di sistem basis data. Coba kita tes. Ya. Nah, ini dia kita select. Nah, seperti ini dia. Jadi ini perbedaannya antara where dengan tidak menggunakan where. Jadi kalau kita gunakan where, hanya data tertentu yang terganti sesuai dengan pengenal yang kita buat di sini. Nah, kalau kita tidak menggunakan where, berarti semua mata kuliah berganti menjadi sistem basis data. Oke, sampai di situ kita coba lagi. Ya, kita coba ganti ulang. Ya, update mata kuliah, set mata kuliah menjadi SBD. Yang mana? Oke, kita ganti mata kuliahnya menjadi, kita balikkan kembali menjadi pengantar sistem informasi. Where ID matkulnya adalah SI001. Berarti kita harapkan nantinya yang ID-nya SI001 mata kuliahnya berubah menjadi pengantar sistem informasi. Nah, kita select lagi. Nah, ini dia. Ya, sudah kembali. Jadi seperti itulah kira-kira untuk mengganti update. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat atau mengganti field lebih dari satu. Nah, ini tadi kan kita ganti hanya field mata kuliah. Misalnya kita mau mengganti field mata kuliahnya dan SKS-nya. Ya. Jadi ada dua yang terganti, yaitu field mata kuliah dan SKS. Jadi caranya sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan koma di situ ya. Ya, misalnya kita mau ganti update mata kuliah, set mata kuliah, sistem basis data, berarti field mata kuliah menjadi sistem basis data. Kemudian SKS kita ganti menjadi dua. Yang mana? Ya, yang mana ID si matkul adalah SI002. Ya, berarti kita harapkan nantinya mata kuliahnya tadi, oh sorry, ini tadi kan awalnya sudah sistem basis data, kita ganti menjadi ini, kita ganti menjadi SBD ya, atau praktek SBD ya. Kita ganti mata kuliah menjadi praktek SBD dan SKS-nya menjadi satu SKS. Yang mana ID mata kuliahnya itu adalah SI002. Kita cari SI002. Berarti yang berubah berdasarkan SI002 ini adalah mata kuliahnya menjadi praktek SBD dan SKS-nya menjadi. Kita coba enter. Nah, kita select lagi. Nah, ini dia. Jadi bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi walaupun lebih dari satu field bisa kita ganti secara bersamaan, asalkan dia mempunyai sama fieldnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lagi menggunakan query delete. Menggunakan query delete. Query delete berarti delete ya. Delete mata kuliah, misalnya kita mau mengganti salah satu field. Menghapus salah satu field, salah satu record
ya, dari dalam tabel. Kita mau menghapus record misalnya dari tabel mahasiswa. Kita mau menghapus satu record dengan NIM 004 ya. Kita mau menghapus record dengan NIM 004 219520004. Berarti kita mau hapus satu record. Nah, kita akan coba delete from. Nah, berdasarkan tabel apa? Tabel mahasiswa. Delete from mahasiswa where. Nah, tadi kita gunakan pengenalnya adalah si, pengenalnya misalnya tadi si NIM, atau kita gunakanlah pengenalnya namanya Ratu, karena tidak ada nama yang sama Ratu di sini kan. Kita coba kita ganti, kita hapus si Ratu ya, kita hapus si Ratu. Where nama sama dengan Ratu. Nah, jadi Ratu yang di sini R-nya huruf besar, berarti harus kita samakan dengan yang di atas. Kita harus samakan isinya. Jadi kalau di sini huruf R-nya besar, maka kita yang hapus itu sesuai dengan R-nya, R-nya huruf besar. Nah, kalau kita buat huruf R kecil, maka dia tidak akan ditemukan. Ya, delete from mahasiswa where nama sama dengan Ratu titik koma. Nah, kita harapkan si Ratu sudah terhapus datanya dari tabel mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ini dia. Ya. Jadi terhapuslah satu data. Nah, kalau kita mau menghapus semua data laki-laki, berarti kita tinggal ganti fieldnya. Where Jenkel sama dengan laki-laki. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi di rekor mahasiswa. Berarti datanya tinggal satu. Ya, seperti itu dia untuk delay. Jadi cukup sederhana. Mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi bagaimana cara untuk menampilkan data atau memanipulasi data yang lebih fleksibel. Misalnya nanti kita mau menggunakan atau menampilkan data berdasarkan urutan nama misalnya, atau berdasarkan alamat, bisa kita tampilkan nanti di video selanjutnya. Jadi untuk manipulasi data secara dasarnya seperti ini ya, kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Nah, ini dia, tadi kita sudah selesai membuat insert, kemudian update dan oke. Sampai di sini dulu videonya, kita akan lanjutkan lagi di video.